Setelah berehat beberapa hari di Bandar Miri, aku pun mula mengayuh basikalku perlahan-lahan menuju ke bahagian selatan Sarawak. Aku tidak putus-putus berasa kagum melihat keindahan pemandangan di bumi kenyalang ini dari tempat duduk basikalku. Kali ini, aku mengayuh ke Sungai Asap, sebuah pekan kecil yang mempunyai rumah panjang kaum Kayan yang bernama Umar Belur, yang dikatakan yang paling panjang bukan sahaja di negeri Sarawak tetapi yang terpanjang di dunia. Aku disambut baik oleh penduduk di sini melihat keunikan budaya kaum Kayan yang penuh warna-warni, berpeluang untuk belajar tentang bagaimana mereka hidup di kawasan hutan belantara di sini dan menerokai kawasan di tengah-tengah pedalaman Sarawak. Daripada Bintulu ke arah Sungai Asap pun memang jalan dia all the way, semuanya paved road, jalan dia semua baik dekat sini. Tapi at the same time, pemandangan dia saya rasa macam agak bosan juga daripada Miri ke Bintulu dan Bintulu ke Sungai Asap. Kayuhanku daripada Miri ke Sungai Asap mengambil masa beberapa hari melalui satu bandar besar iaitu Bintulu. Kebanyakan kenderaan di sini adalah pacuan empat roda melalui jalan yang bertar dan seperti biasa, aku mengayuh dalam cuaca yang panas. Selalunya, aku akan cari tempat untuk berteduh supaya aku boleh berehat pada waktu tengah hari ketika matahari sedang berada di puncaknya. Dan aku akan berehat selama 2 jam kerana tidak tahan mengayuh di cuaca yang terlalu panas. Aku akan kembali mengayuh apabila cuaca mula bertukar menjadi redup selama lagi beberapa jam, meluncur laju di jalan yang begitu baik, terutamanya setelah aku memasuki di persimpangan untuk ke arah Sungai Asap. Aku melalui lebih banyak ladang-ladang kelapa sawit di sini berbanding dengan bahagian utara Sarawak. Bila saya sampai dekat Sungai Asap ni, saya duduk dekat satu rumah panjang ni, nama dia Umar Belur. Tempat ni originally tempat orang-orang Kayan. Orang-orang Kayan ni pun macam orang-orang Ulu juga. Tapi rumah ni yang orang kat sini beritahu saya, sini adalah rumah panjang yang terpanjang sekali dekat Malaysia. Lebih kurang 1 kilometer panjangnya rumah ni. Dan pintu dia 101 pintu. Sesampainya aku di sini, aku disambut baik oleh penduduk di sini dan berpeluang untuk berjumpa dengan ketua rumah panjang di sini. Mereka begitu peramah denganku dan sekali lagi, aku bernasib baik kerana dapat melihat adat kaum Kayan yang begitu unik dan berwarna-warni. Walaupun pada asalnya, ini adalah rumah panjang orang Kayan, tetapi banyak kaum lain juga di sini, disebabkan banyak berlakunya perkahwinan campur dengan kaum lain, termasuklah dari bahagian semenanjung Malaysia. Sesampainya saya dekat sini, saya disambut oleh penghulu dekat sini. Memang saya tak sengaja saya jumpa dia. Jadi daripada situ pun, kita orang pun banyaklah borak-borak, dicerita dekat saya yang tempat ni adalah tempat orang-orang Kayan semua. Tetapi sekarang ni disebabkan dah banyak kahwin campur, orang Kayan banyak kahwin campur dengan orang Semenanjung, dengan orang Iban, macam-macam bangsa.
Jadi rumah panjang ni dah macam mix, dah macam mixture. Ada orang India juga, ada orang Melayu, ada orang Cina, semuanya ada. Uncle, orang Kayan ada bahasa sendiri ya? Ada, memang bahasa sendiri. Dia bukan dialect lah, memang totally another language. Kalau tidak, compare dengan memang, Iban semua. Itu memang totally, memang kita punya Kayan. Sama, mana-mana rumah panjang yang ada orang Kayan, memang dia punya bahasa itu sama. Kalau adat macam mana? Apa adat? Pantang larang ke? Macam pantang larang masuk hutan ke? Kahwin ke? Kalau katalah nak memburu, nak menjala ikan, ada kuasaan yang ada pantang larang. Tidak boleh cakap. Kalau sungai itu banyak ikan, bagus betul ni tempat. Banyak ikan. You tiba, you punya jala, pancing pun apa you dapat. Tak ada. Itu dia punya pantang. Kadang ada sungai yang kuasaan yang tak boleh cakap. Selain daripada itu, apa lagi yang Kayan punya adat macam perkahwinan ke? Memang ramai ke orang Kayan mixed marriage dengan orang luar, orang Semenanjung ke apa ke? Sekarang tidak pilih bangsa. Dulu-dulu itu kita punya nenek moyang dulu. Tidak boleh kahwin dengan bangsa lain. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Kerana bangsa dia itu lain, dia punya budaya lain, dia punya adat pun lain. Tak boleh. Jadi sekarang tidak orang sekarang pilih semua lagi. Mix. Semua mix. Orang putih pun ada, Tambi pun ada, Melayu pun ada, Iban pun ada, Bedayuh pun ada. Tidak pilih. Tapi kita punya adat. Itu yang kita tegas. Masih lagi lah. Masih. Walaupun mixed marriage, anak semua. Walaupun masih. Dia sudah mixed marriage, tapi kita punya adat. Adat orang Kayan mesti kita mau ikut ya. Kerana kita sudah ada buku adat. Terima kasih Uncle luangkan masa dengan saya cerita pasal ini semua. Macam-macam saya belajar daripada Uncle. Terima kasih Uncle. Sama-sama. Dan beberapa hari saya stay dekat sini, saya ada dapat chance untuk masuk hutan dengan orang lokal dekat sini. Ada satu uncle ni, saya panggil dia Uncle Yvonne. Dia bawa saya masuk dekat hutan dekat sini. Mula-mula kononnya macam nak pergi memburu, tapi bila kita orang masuk hutan memang tak jumpa apa-apa pun. Tapi at the same time, saya banyak juga belajar benda-benda baru daripada orang-orang Kayan semua ni, especially macam mana pantang larang dia orang nak masuk hutan. At the same time, saya tengok padi bukit, macam mana dia orang tanam padi bukit semua tu. Benda tu semua adalah benda yang baru untuk saya. Disebabkan kalau kat Semenanjung, saya cuma tengok sawah padi yang biasa tu. Tapi dekat sini saya berpeluang dapat tengok padi bukit semua ni. Yang musim binatang ada tu, musim buah tu memang ada lah. Oh, masa musim buah? Masih buah, sebab musim buah tu binatang ni suka makan. Yeah. Kalau macam buah terap itu, di bawah ni babi makan, kalau di atas itu monyet sama nyamuk makan. Babi tunggu bawah, rusak kijang tunggu bawah. Itu masa musim itu, senang kita cari. Selalu kalau memburu apa, babi, rusa, kijang macam tu. Kalau kita memburu bawa anjing itu, yang selalu itu babi lah. Babi paling banyak. Ada juga kijang tapi jarang lah. Babi yang selalu, tapi yang kijang sama rusa itu. Kadang-kadang yang anjing yang bagus itu tidak juga dipilih. Memang semua binatang memang dia suka mau nyalak semua. Tanam di tanah yang tidak ada air punya. Kalau yang ada air itu kita sebut ya padi sawah. Padi sawah. Ya, ini padi bukit ini. Sebab dia tanam di tanah yang kering punya. So kalau macam ni, dia punya musim semua sama ke dengan padi sawah? Sama juga, tapi yang padi bukit ini dulu kita tebas dia. Sudah tebas dia itu, tunggu sebulan ke kita tunggu. Sudah tunggu itu baru kita tugas. Kalau macam ni kan, kenapa yang setengah saya tengok tanah tu dibakar, lepas tuai bakar? Bukan, lepas tebas mesti kita bakar. Kalau kita tidak bakar nanti tanah itu tidak subur. Dengar lagi banyak kayu-kayu mana kita dapat tugas dia. Mesti dah kita bakar dia, kasih dia halus. So lepas bakar dia subur baliklah. Iyalah. Okey.
Aku mengikut sahaja ke mana Uncle Ivong membawaku di dalam kawasan hutan tidak jauh dari rumah panjang Umar Belur. Sepanjang kami berjalan di dalam hutan, kami tidak putus-putus berbual tentang kehidupan kami masing-masing, dan aku sentiasa berasa teruja kerana banyak yang aku dapat belajar dari Uncle Ivong, terutamanya tentang penanaman padi bukit. Kalau kita mau turun tu tidak boleh turun terus selepas makan. Oh, selepas makan tak boleh turun terus? Tidak boleh, mesti kita berhenti dalam 20 minit, 30 minit. Oh, itu dinamakan kalau kayak cakap dia panah. Kalau kita turun itu kena kena ular gigit, kena kayu, kita jatuh juga, kena kalau kita potong pun kita sendiri potong kita punya kaki. Itulah mesti kita sudah makan tuh, jangan cepat turun. Sebab dia kalau mencekap tuh panah. Ini tanah tidak ada buah-buah di tempat dia. Kalau tanah yang bagus itu ada buah. Setelah beberapa jam aku mengikut Uncle Ivong menerokai kawasan hutan di sekitar rumah panjang Umar Belur, kami pun mencari tempat untuk berehat dan makan tengah hari. Dan aku dapat belajar bagaimana beliau memasak ayam hutan yang ditangkapnya. Dari sini, kami mencari dan memotong kayu untuk menghidupkan api untuk memanggang ayam hutan tersebut. Salum, ni makan kita makan macam ni saja? Ya, kalau kita salah dan ini macam kita makan salah, sudah ada masak nanti kita ketak-ketak-ketaknya. Dia tiada sup sebab kita salah dia. Sup ada campur apa-apa? Tak ada? Ada. Campur ada apa? Kita campur sama sebab kita, kalau kita datang tu mesti mau bawa garam, cili, limau. Pusing macam ni je lah? Ya. Kasih lemak sikit, baru tidak. Tengok ada pergi hitam, baru pusing. Semuanya adalah benda yang baru bagiku, termasuklah bagaimana beliau memotong bahagian-bahagian ayam tersebut dan bahan-bahan lain yang dibawanya. Inilah cabai yang kita bawa dari rumah tadi. Ya. Untuk kita makan di tanah. Ada juga bawa garam. Ini saja cukup, ha, Uncle? Sudah cukup. Makan lah. Cukup. Pakai makan ini limau juga. Cicam macam itu sajalah. Sedap betul. Kalau ayam hutan ni yang tua lihatnya. Bagus ini juga. Macam ni lihat. Mungkin saya jarang makan ayam kampung semua, ayam hutan semua kan. Rasa macam lihat sikit. Bagus juga campur dia satu kali lah, kasih gaul dia. Oh, campur semua macam tu? Ha, campur semua. Kalau biasa kita memang tidak ada bawa pinggan kalau kita pergi tanah, sebab kita ada memang daun khas untuk kita makan lah. Ada juga jenis daun yang tidak dapat, ada racun. Oh, tak boleh juga kita lah. Tak boleh. Ini daun abung namanya, kurang lebih daun abung. Abung? Ha. Abung? Nama dari daun abung, kurang lebih daun sip juga yang selalu kita pakai bungkus makan, simpan makanan, jenis dia. Sekarang sebab kita mau pulang ni, ini api mesti mau padam. Okay. Barang yang sini kita kasih buang jauh dulu. Oh, kalau buang jauh nanti tak ada binatang ke datang semua? Tidak. Ada. Semua okey saja. Okey. Okay, habis sudah. Thank you, Uncle. Thank you. Aku rasa bertuah dapat belajar bagaimana Uncle Ivong memanggang ayam di dalam hutan ini dari mula sampai siap. Semenjak aku berada di bumi Sarawak ini, banyak benda yang sebenarnya adalah kali pertama aku buat di dalam hidupku. Inilah yang membuatkan pengembaraanku di sini menjadi begitu unik. Disebabkan cara hidup yang begitu berbeza, aku terasa seperti seorang anak kecil yang baru mula belajar tentang kehidupan ini.
Dalam masa yang sama dekat rumah panjang ni juga saya jumpa dengan seorang aunty ni, aunty Husun. Dia tunjukkan saya satu dish tradisional orang-orang Kayan. Nama dia Masak Tok Utom. Dia sebenarnya ikan baung. Dia adalah dia masak campur-campur dengan bahan dia. Tapi apa yang menarik bagi saya adalah dia bungkus dengan daun yang orang kat sini panggil sebagai sip. Dan daripada situ, benda tu boleh bertahan berhari-hari. Kadang-kadang 2-3 hari. And then kalau diorang nak pakai, kalau dia orang nak tahan makanan tu lama, kalau macam seminggu pun, dia just kena bakar lagi kering benda tu, dan benda tu akan makanan tu akan bertahan lagi lama. Dan bagi saya itu adalah satu benda yang interesting punya facts. Okey kak, tadi saya dah memancing dapat ikan baung. So sekarang boleh tak kak tunjuk saya macam mana orang Kayan punya traditional kalau nak masak ikan baung? Okey, kalau orang Kayan masak ikan baung ni lebih bagus kalau dia fresh dari sungai kan. Kalau orang dapat dari sungai, kita bawa di rumah, kita potong, kita buka semua dia punya perut, buang dia punya perut, buang dia perut. Punya apa singap kata orang tu, kita buang semua. Lepas tu kita potong-potong macam inilah, kita potong dan macam ini. Biasanya kalau kita kalau kita masak ini tidak semestinya kita masak sup, kita boleh masak, kita goreng, kita buat salai, bermacam lah, macam mana kita suka. Jadi hari ini kakak nak tunjuk macam mana masak ikan baung utum. Utum? Utum. Utum apa? Utum kata Kayan utum, tapi dalam bahasa Iban orang kata pais, dalam bahasa Melayu orang kata lempis. Okey, kita campur bahan-bahan dia kakak dah sedia. Ini kita pakai bunga kantan. Ini bunga kantan. Nah, sebelah sini ini kalau Kayan cakap bunga kantan ni nyaring. Kita pakai halia supaya buang bau tu, bau hangus, hangis. And then kita pakai opak tepus, kita pakai air. Kita sediakan air, kita tuang air dulu dalam kuali, dalam periuk, agak-agak lah macam mana dia. Oh, banyak macam tu. Tambahan ini. Supaya ada, kalau kita ramai, kita akan masak banyak. Kalau kita 1, 2, 3 orang, kita masak sikit lah. Lepas tu ini upak tepus ataupun ubun-ungan, kita potong pun supaya bau dia macam ada bau wangi sikit. Dah keluar bau paku sudah. Okey, kita pakai ini supaya dia tak hancur itu dah. Okey, proses bungkus ikan utum, okey. Jadi dalam bahasa Kayan kami kata ini daun sip. Jadi kita pakai ini lebih senang kita angkat itu daging nanti. Ambil dia. Simpan kakak punya. Yang ini simpan di atas. Angkat ini, angkat tu, angkat daun ini sebelah sini. Ini tak keras atau tak kan? Boleh kan? Itulah kita perlu dia yang lembut sikit. Dia lembut. Supaya dia tidak... satu-satu. Satu-satu, ya. Bungkus lah. Bungkus ini elok. Kita simpan atas gas. Okey, kita simpan dulu. Dah. Orang first time buat. First time buat, tak apa. Ini semua sudah masak kan? Jadi kita buka lah. Kita buka. Kita tengoklah macam mana. Daun di dalam dia sudah lembut kena api kan. Kita keluarkan dia dari aluminium foil ini. Jadi ini ready untuk makan. Jadi kita buka. Kita buka. Daun dia sudah ada angus-angus kan. Bau pun sudah naik wangi. Jadi ini untuk makan hari ini. Tapi kalau kita nak buat untuk perjalanan yang jauh, untuk simpan untuk 3 atau 4 hari, kita bakar dia sampai dia kering lagi. Bakar lagi? Bakar lagi dengan api yang apa kata orang? Slow yang kecil saja lah. Yang kecil. Kita bakar dia supaya dia kering. Itu dapat sampai 2-3 hari dia tidak akan basi. Tapi kalau kita nak makan dia untuk hari ini, kita masak dia setakat ini sajalah. Boleh rasalah. Okey. Saya mau cuba. Kamu boleh cuba. Thank you.
Rasa semua, dia punya sayur-sayur semua, bukan rasa ikan saja. Aroma dia pun kuat lagi. Aku mengambil kesempatan sementara duduk di rumah panjang orang Kayan di Sungai Asap ini untuk menerokai kawasan di sekitar daerah ini dengan basikalku, menghabiskan masaku di sini bersendirian untuk berdamping dengan alam. Bagiku, kenapa bumi Kenyalang ini begitu unik adalah kerana ia masih lagi belum dicemarkan oleh arus pemodenan dan rata-rata masyarakat di sini masih lagi berpegang kuat dengan adat masing-masing. Ini membuatkan tempat ini begitu lain dengan mana-mana tempat lain yang pernah aku jelajahi sebelum ini, dan aku begitu gembira dapat merasai pengalaman hidup bersama mereka, melihat budaya mereka, merasai dan menikmati aroma masakan harian mereka. Segalanya begitu unik bagiku. Malah, mendengari pertuturan bahasa tempatan mereka di sini pun membuatkan aku teruja dan sering cuba belajar untuk bertutur dalam bahasa tempatan di sini walaupun aku cuma tinggal sementara sahaja di sini. Inilah satu keistimewaan mengembara ke tempat orang lain. Kita dapat melihat kehidupan masyarakat di tempat yang lain yang amat berbeza dengan cara hidup di tempat asal kita, dan cuba melihat kehidupan ini dari kacamata mereka, dari perspektif yang berbeza. Okay, anyway, lepas ni mungkin saya akan stay dekat rumah panjang ni for the next few days. Saya nak rehatkan betul-betul badan saya, dan mungkin lepas ni saya akan kayuh balik ke arah Bintulu ataupun tengoklah kalau ada orang nak tumpangkan saya sampai Bintulu, mungkin saya naik je kalau ada 4x4 ke apa. Dan daripada situ mungkin saya akan slowly menuju ke arah Kuching, lalu area-area Selangau semua tu. So tengok macam mana, mungkin lagi 2-3 hari saya stay kat sini. Selalunya, jika aku berasa selesa dengan sesuatu tempat, aku akan duduk beberapa hari di situ, kadang-kadang hingga seminggu atau lebih sebelum aku bergerak ke tempat yang seterusnya, supaya aku dapat banyak memori dengan setiap tempat yang aku lawati itu. Bukan setiap masa aku ingin menerokai benda yang baru, tetapi kadang-kadang aku cuma ingin berehat tanpa membuat apa-apa jika aku berasa selesa dengan sesebuah tempat tu yang aku anggap seperti aku berada di rumahku sendiri. Telah lebih sebulan aku berada di bumi Sarawak ini, dan telah lebih setengah bumi Sarawak ini aku dah lihat. Aku mula berasa sebati dengan cara hidup dan budaya masyarakat di bumi Kenyalang ini, dari cara mereka berfikir, cara mereka memandang kehidupan ini, cara mereka bergaul, hinggalah ke makanan harian mereka yang pada mulanya amatlah asing, tetapi kini telah menjadi sebahagian daripada diriku.